Dapur Tetis Cake kali ini mau membuat labu birthday cake. Jadi temanya golden age. Kue ini saya buat untuk kue ulang tahun saya. Itulah enaknya bisa membuat kue sendiri. Jadi kue ulang tahun buatan sendiri. Gimana caranya? Ikuti terus videonya. Terima kasih untuk dukungan. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Pertama kita kocok terlebih dahulu gula, margarin ya. Lalu saya masukkan kuning telur ya. Saya masukkan garam dan vanili bubuk. Susu bubuk. Terigu. Kita kocok lagi. Masukkan labu. Labunya itu saya blender, setelah saya blender saya pisahkan 100 gram ya. Saya masukkan terigu semuanya. Labunya juga. Kita matikan. Di mixer yang lain saya sudah kocok putih telurnya dengan 2 sendok makan gula pasir. Nah, sekarang kita masukkan ke sini ya. Pakai spatula aja. Saya pakai loyang ukuran 18. Proses ini nggak boleh lama-lama ya teman-teman, secepat mungkin tapi tidak over aduk juga ya.
Ceritanya ini buat kue ulang tahun saya nih teman-teman. Ulang tahun yang ke-50. Nah, saya suka labu, jadi ya karena kita buat sendiri kuenya, ya sudah kita buat aja kek labu kuning. Di samping saya suka makan labu, sekalian mendapatkan warnanya warna kuning, warna gold. Woi, keren ya. Oke, langsung kita masukkan ke loyangnya. Kita kutuk-kutuk begini ya, supaya rata, nggak berongga. Kita panggang. Sudah kita angkat dari penggangan ya, kita dinginkan dulu. Wih, gubrak. Sip. Sekarang kita kocok krimnya. Saya pakai Han whipping cream 20 gram ya. Saya pakai fresh cream 250. Oke. Lalu kita kocok. Kita mixer. Teman-teman, tadi saya sebut 250 ya. Saya tambahin lagi lebih daripada nanti pas kita menghias kue kurang ya. Jadi saya tambahin jadi 350. Ini labu yang tadi kita pisahin 100 gram. Nah, warnanya jadi cantik kan? Supaya warnanya ngangkat dikit, saya kasih pewarna kuning tua. Dah, 3 tetes aja. Jadi ini kuenya agak padat tapi tetap lembut ya. Enak, enak banget.
temanya Golden Age, jadi saya cover semua dengan edible emas ya. Wow, jadi kelihatan mewah ya. Jadi kalau tadi nggak terlalu mulus, nah nggak ada masalah ya, tinggal ditempel-tempelin aja. Memasak itu mudah sekali. Oke, lalu kita kasih lagi edible-nya. Kita habisin aja ya. Pokoknya semua kita cover. Kuenya sudah jadi. Simple tapi mewah ya, Golden Age. Wow. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya di dalam Tuhan, di dalam. Golden Age ya teman-teman, jadi semua terbuat dari emas. Inilah kuenya. Sekarang kita coba. Sini saya kasih. Saya kasih aja. Selamat ulang tahun Mami, Tuhan berkati. Thank you.